Bu, aku ada satu rancangan. Ini kali nasib kau mesti baik lah. Kau tahu, raja telah mengisytiharkan kepada rakyat jelata. Siapa-siapa dapat bawa balik Tuan Putri, dia akan menjadi menantu raja. Kau tahu? Iya kah? Ha. Bagaimana kau punya rancangan? Ah, aku dengar kabar, dekat atas bukit sana ada satu perempuan tua tinggal. Itu orang tua, banyak ilmu, kau tahu. Macam-macam ilmu dia ada. Kita pergilah sama dia. Kenapa kita pergi sana? Bukannya dekat, jauh nak mampus. Kalau kita pergi sana pun, takkan dia boleh tolong sama kita? Kita cubalah. Sampai sana, kita sujud di kaki. Belakang, kita nangis. Kita buat muka kesian. Tentulah dia kesian sama kita. Kemudian apa yang kita mau, kita minta lah. Ya, bagus juga. Ya, aku sedia berkorban untuk Tuan Putri. Mari kita bisir. Kau akan jadi permaisuriku. Segala kekayaanku akan jadi hak kau. Dan aku boleh beri apa saja kau mau. Aku tidak mau apa-apa dari orang pengecut seperti kau. Penipu, biadab. Kau kata aku biadab? Kau salah. Semua putra-putra raja yang datang ke tempat kau itu ingin menjadikan kau isteri mereka. Begitu juga dengan kekasih kau, si peminta sedekah itu. Tetapi mereka takut. Aku tidak. Aku bawa kau datang kemari. Tidakkah aku bijak dan berani? Berani. Jangan kau terlalu bongkak. Ingat, di atas kau ada orang yang lebih berkuasa. Biarpun kau tahan terima 1000 pukulan dari orang-orang lain, tetapi satu saja pukulan dari dia, kau akan binasa. Ingatlah kepada Tuhan. Jangan kau cuba mengugut orang yang tidak suka kepada kau. Cuba kau menawan hatinya dulu. Pandai kau berkata-kata. Sekarang aku beri kau tempoh untuk kau mengubah pikiran kau. Ingat, aku akan jadikan kau seorang yang paling berbahagia. Aku ada kekuasaan. Pikir baik-baik. Jangan sampai terlepas peluang yang baik ini. Aku telah fikir habis-habis. Biar kepalaku bercerai dari badan, namun kau tidak akan kusuka. Baik. Aku tahu bagaimana nak melembut hati kau. Aku akan masukkan kau ke dalam penjara. Di sana sedikit air pun kau tidak akan dapat minum. Di waktu itu baru kau datang minta action kepadaku. Thank you.
Nenek. Cucu datang nak minta tolong, Nek. Nenek. Cucu datang sini nak minta tolong pada Nenek. Sebab Neneklah saja yang boleh tolong Cucu. Apa yang Cucu susahkan? Begini, Nenek. Tuan Putri kami telah dilarikan oleh seorang tukang sihir yang jahat. Tidak ada seorang pun tahu di mana ada Tuan Putri sekarang. Bolehkah, Nenek, tolong tunjuk di mana Tuan Putri kami sekarang? Takut. Mari, Bu. Jangan takut. Nenek tunjuk. Mari. Tengok dalam jembol ini. Cucu boleh nampak Tuan Putri. Cucu. Ya, Nek. Tetapi di mana Tuan Putri ada sekarang? Dia ada di dalam negeri Tartar. Sekarang di dalam genggaman tukang seher itu. Tartar. Negerinya sangat jauh, Nek. Sabar, Cu. Sabar. Nenek akan menolong Cucu. Sampai cita-cita Cucu tercapai. Dengar baik-baik cakap Nenek, Cu. Kalau Cucu berdua pergi ke negeri sana dengan berpakai begini, sudah tentu tukang sihir itu akan mengenal Cucu. Jadi sekarang Nenek akan tukarkan rupa Cucu itu sebagai seorang tukang tabib. Nek, bagaimana Cucu nak ke sana, Nek? Kalau Cucu nak berjalan lah, barangkali 3-4 tahun baru boleh sampai. Cu, ambil permadani itu. Permadani ini boleh membawa Cucu terbang ke sana. Nah, ambil ini buah hikmat. Baunya saja boleh menyembuhkan segala rupa penyakit. Ini pedang hikmat. Ia boleh mengalahkan segala kuasa sihir di dalam dunia ini. Dan pesan Nenek yang akhir, kalau Cucu hendak berbalik kepada rupa yang sedia kala, makanlah buah hikmat ini. Cucu faham, Nek. Nenek, tapi bagaimanakah hendak digunakan permadani ini supaya ia boleh terbang? Mari, Cucu. Mari.